Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur mengajak seluruh aparatur sipil negara satukan tekad dan semangat untuk membangun daerah. Hal ini disampaikannya saat bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-22 Provinsi Gorontalo bertempat di halaman Museum Purbakala Kota Gorontalo pada Senin 5 Desember 2022. Upacara peringatan ini sekaligus dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia. Turut hadir Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe, Kepala Taspen Provinsi Gorontalo, Pimpinan BPJS Cabang Gorontalo, Pimpinan OPD, dan Perwakilan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, Hamka mengapresiasi pengabdian dan kerja keras seluruh anggota Korpri dalam memajukan Provinsi Gorontalo, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, melayani dan mensejahterakan masyarakat. Terutama 2 tahun terakhir ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian. Aparatur sipil negara, baik yang di kota maupun di pelosok wilayah Provinsi Gorontalo, telah berkontribusi menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Usai upacara, Penjagup Hamka menyerahkan SK Pensiun TMT 1 Desember 2022, Jaminan Hari Tua dari Taspen Cabang Gorontalo, dan Tali Asi Pensiun dari DP Korpri Provinsi Gorontalo kepada perwakilan peserta. Selanjutnya penyerahan bonus kepada juara 2 dan 3, Harapan 3 dan Kafilah MTQ Korpri Provinsi Gorontalo pada kegiatan MTQ ke-6 Korpri Tingkat Nasional di Padang, Sumatera Barat tahun 2022. Ada juga penyerahan santunan duka kepada ahli waris almarhum Rahman Kacok.